Guys, kita bertemu kembali dalam channel Aki Atoy. Oke, untuk pengetahuan guys, Aki Atoy adalah abang saya yang nomor 2. Kami adalah ada 4 adik-beradik guys. Saya merupakan yang bongsu sekali. Abang saya ini adalah abang yang kedua saya. Yang pertama kakak, yang kedua abang saya ini Aki Atoy, lepas tu yang ketiga tu kakak, dia dapat pencen naskah lah guys, eh. Dan saya pun merupakan adalah anggota juga. Okey guys, pada petang ni kita akan masak daging apa ke? Daging lembu gitu ya. Okey. Kita sediakan bahan-bahan dia dulu. Kita masukkan minyak dulu guys. Okey. Okay, kita masukkan minyak dengan banyak sangat sebab daging lembu ni pun dah ada minyak dia juga. Okay guys, mula-mula kita tumiskan bahan-bahan. Kita masukkan dulu bawang putih. Lepas tu bawang merah yang dicincang. Wangi tu guys. Papa aku tak buat juga dia. Okey. Itu kita masukkan bawang merah yang ditumbuk. Tumbuk guys. Halia yang ditumbuk juga. Kita kacau dulu guys, ya. Kita kacau dia dulu sehingga naik bau. Oke, lepas tu kita masukkan cili putih. Kita masukkan cili putih. Bawang merah. Betul. Mantap guys, bau. Lepas tu kita masukkan kunyit hidup guys, ya. Kalau kita nak masakkan tu lebih sedap, seboleh-bolehnya kita gunakan kunyit hidup. Kunyit hidup lagi aroma dia lagi menyerlah guys. Okey. Lepas tu kita kacau dia dulu. Bagaimana bau ini? Wangi guys. Okey guys, kita jangan tumis dia lama sangat. Nanti dia akan jadi hangit. Okey, kita masukkan daging lembu guys. Okey. Kita masukkan daging lembu. Dia sebati wangi kecil wangi, ya. Oke, kita kuatkan api sedikit. Kita kacau dia dulu. Oke, terima kasih Aki Atoy. Kita pakai sudip yang lebih besar. Kekasih kan. Okey guys, nampaknya daging kita pun dah menggelegak. Dah menggelegak, dia dah mendidih. Okey, seterusnya kita masukkan lada hitam, lepas tu serai guys. Okey, kita masukkan serai. Okey, kita kacau dia. Mantap guys. Mantap guys. Naik bau guys.
guys. Okay, baru ngam ini guys. Sudah guys, ujung minggu. Ujung minggu guys. Oke guys, untuk seterusnya kita masukkan saus tiram. Jangan banyak guys. Sebab saus tiram ini adalah merupakan makanan laut tiram. Nah, ini bergandingan dengan daging lembu ini, dia kalau kita bagi banyak sangat dia jadi lain pula rasa dia. Oke. Okay. Okay, guys eh. Oke, okay, cukup guys bagi rasa dia. Oke, okay, seterusnya kita masukkan kicap pekat. Kicap pekat manis guys. Mantap guys. Mantap guys. Sudah kelaparan mencium daging lembu. Wow. Oke guys, seterusnya kita masukkan kicap cair guys. Kicap cair, ada kicap pekat, ada kicap cair, baru dia akan sebati rasa dia guys ya. Oke, sikit lagi guys. Oke, kita kacau balik. Kacau balik guys. Kacau dia. Kita masukkan serbuk perasa guys. Haji Nomoto. Oh. Haji Nomoto. Okey. Memang sedap guys. Masakan adik saya memang sedap guys. Jangan banyak sangat. Oh. Takut. Nah, abang berapa saya ni makan banyak sangat Haji Nomoto guys. Tak boleh. Ah, tu kepala kami dua ni berbeza guys. Ya. Okey. Betul, betul. Lawak guys ah. Oke, apa ni kita masukkan garam guys. Garam. Mantap guys. Nih, terbaik. 3 sudu kecil guys. Ya, sebab kita dah masukkan kicap tadi, kicap pun dah rasa masin. Mengkaing. Mengkaing kan dah. Mengkaing. Yes. Ada nak blow. Menu mengkaing guys. Memang sedap guys. Tak sabar guys ya. Yeah. Okey guys, kita tutup balik. Kita masak dia sehingga daging ni empuk guys ya. Betul. Okey ya. Tak sabar guys. Perut pun dah lapar. Kita okay, guys, kita tengok apa hasilnya guys. Wow. Wow guys. Masak dengan sempurna guys. Mantap. Tak sabar guys. Sudah lapar guys. Sudah lapar. Abang saya pun sudah lapar guys. Sudah lapar. Dia makan banyak. Tapi tetap macam ni juga. Tak tahu lah. Oke guys, last untuk touch up dia, kita masukkan perasa, sebut perasa guys ya. Oke, 2 sudu kecil cukup lah guys ya. Nanti dia lain pula rasa. Ya, kita kacau dulu. Guys, mantap, mantap. Oke, guys. Seterusnya adalah kita bagi abang kita ni sebagai food tester, guys. Oke, okay, kita bagi dia rasa dulu. Apa keputusan masakan adik dia ni? Oke. Okay. Kita rasa dulu guys ya. Rasa dulu. Ya. Sedap, sedap. Rasa jangan menangis pula. Panas. Sedap
mantap guys. Apa memang rasa bang? Sedap, bang? Memang sedap. Memang sedap. Oke. Itulah sedaya upaya saya masak untuk abang saya nih, abang kesayangan saya nih. Oke guys, saya pula rasa guys ya. Sedap guys. Daging dia dah lembut guys. Lembut ah. Kuah dia pun sedap guys. Oke guys. Itu saja guys untuk masakan kita pada hari ini di channel Aki Atoy. Oke, teruskan like, komen, and subscribe channel Aki Atoy abang saya. Oke guys, saya selamat petang. Bye bye. Bye bye, terima kasih.